Thank you.
saya takut. Ma, minta uang dong. Mau jajan sosis bakar sama gorengan. Nih, 20.000 cukup ya. Wah, 20.000 cukup gak ya beli 3 sosis bakar sama 4 gorengan? Jangan ditiru. Mulai naik mobil tahun lalu kan enggak mulai naik mobil ya. Hei, kalian habis jajan sosis bakar sama gorengan ya? Berapaan itu harganya? Wah, lupa saya harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 sosis bakar dan 3 gorengan habis 8.000 bro. Kalau saya beli 2 sosis bakar dan 2 gorengan, bayarnya 12.000. Wah, okelah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Reja. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Gimana nih teman-teman 8 B1? Kira-kira cukup atau tidak ya 20.000 untuk beli 3 sosis bakar dan 4 gorengan? Nanti malu aku saya kalau kurang. Jadi uangnya 20.000. Beli 4 gorengan kira-kira cukup tidak? 20.000. Jauh yang cukup. Oh, hitung. Oh, nanti kita buktikan siapa yang benar. Hitung yang tidak cukup. Kedua. Tuh yang masih bingung. Nah, baik. Jika masih bingung, sekarang bersambung dulu. Nah, masih bingung kan? Nah, ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran hari ini. Masih sama seperti kemarin. Setelah pembelajaran hari ini, kalian pasti bisa menyimpulkan selesaian sistem persamaan nilai dua variabel dengan metode gabungan dengan baik. Nah, kenapa harus mempelajari ini? Seperti yang tadi, kalau kita belanja kesana Rp20.000 ternyata kurang, nanti kita malu. Nanti kita akan mempelajarinya seperti apa? Sama seperti kemarin, kita akan mempelajarinya dengan problem based learning, di mana kita akan belajar bersama secara kelompok. Penilaiannya apa saja? Yang pertama, penilaian sikap. Sikap selama kalian belajar termasuk saat berdiskusi. Nah, ini yang tadi permasalahan tadi, Teja membeli 1 sosis bakar dan 3 gorengan bayarnya 8.000. Selanjutnya kalian berkelompok. Oh, bagaimana kelompoknya? Ada yang sudah jadi kelompok atau bebas? Oh, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 laki-lakinya disini 1, disini 1. Oh, bebas. Baik, seperti biasa Bapak akan membagikan dua. Yang pertama bahan ajar, yang kedua KPB. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang bingung bisa lihat di modul, cari referensinya. Atau masih bingung juga, tanya kepada teman. Terus 12 ribu. Ini 1 S sama 1 sama 2 2 S. Ya, dikali 3. Jadi ada Terima kasih.
Oke, baik. Sudah selesai semua ya. Kelompok mana yang akan mempresentasikannya? Jung. Oke, lain perhatikan. Sedangkan uang yang kamu punya 20.000. Jadi kesimpulannya uangnya lebih sedikit. Lebih seribu ya. Cukup seribu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang berbeda? Tidak. Hasilnya sama? Sama. Caranya ada yang berbeda? Beda. Kelompok berapa yang berbeda? 3. 1 juga berbeda. Gimana bedanya? Yang dicari ya dulu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya aku ambil kode gabungan itu. Kesimpulannya apa? Gabungan dari metode apa saja? Substitusi. Oke, selanjutnya kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 2. Tangan. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan kuis. Oke, semuanya sudah selesai ya. Hasilnya akan Bapak beritahu lewat grup. Untuk tugasnya kalian kerjakan di LPPD yang tugas mandiri. Dan untuk materi selanjutnya kita akan berganti bab ke yang baru. Untuk sebelum mengakhiri, kalian kerjakan dulu terakhir. Kita melakukan refleksi. Kalian sampaikan saran-saran, masukan untuk pembelajaran hari ini dan apa yang kalian rasakan untuk kebaikan kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Silakan boleh pulang atau di jalan.